Tapi awak nak namuh berlindung kepada Allah tu. Rasa-rasanya rancak berlindung ke dunia kau lain. Berlindung awak kepada manusia itu lebih rancak tu. Ingat, manusia tidak akan bisa bertahan lama memberikan perlindungan buat dirimu. Tapi Allah dari dunia sampai ke akhirat Allah berikan perlindungan. Dengan catatan a'budu minallah. Dengan catatan beribadah kepada Allah. Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan juga para pemimpin, para ulama di dekat dirimu, dekat kampungmu. Taati. Dikejar dia ulama, bu. Janganlah mengecek orang juga. Beko tak sakit hati awak. Mengecek orang juga tak sakit hati awak. Intinya ada. Jangan berkatur tentang orang tapi berkaturlah tentang diri. Kita. Kita lebih banyak berkatur tentang orang. Bapak-Ibu dan Nama Tidak. Kalau kita berkatur tentang orang, ba'ah orang itu. Ba'ah awak lo. Baru tahu awak makna melindung tadi. Berarti kalau awaklah berlindung kepada Allah, setan tak ada lho. Setan tu ada bersifat manusia. Ada tak bersifat manusia. Berwujud manusia setan paling banyak. Eh, mana Allah, mana dengan pengajian. Untuk aman dengan pengajian. Jangan dengan dengar lewat tu. Ah, mengantuk ada yang mengaji tu. Dari dulu lah mengaji yo orang. Dari dulu lah mengaji yo. Orang ditanya kajian dulu ni. Kau tak sabi kan kajian dulu tu mana tak makan anda. Kau tak tak makan dia apa apa acaranya kami makan ni. Barik kaji tu dah dulu tu mah. Tak selama ni kau kaji ya. Sedangkan solat dan ibadah tak kita kerjakan, bagaimana Allah berikan perlindungan? Awak tak ada mengarik kepada Allah. Minta lah kepada ya Allah, berikan aku perlindungan. Ya Allah, jauhkan aku daripada ada bencana. Bagaimana mungkin? Mustahil kan? Amak, agi yang berpiti, mak. Tapi karajo malih di rumah tu. Eh, kedua itu. Dia di sarayo, dia amak kau. Eh, kalau di sarayo, dia amak kau. Angpai bali yang. Bali yang kuih di situ dia. Bali niat di situ dia. Kuat mencapak dan sebab. Capek kalau itu. Capek kalau itu. Tidak. Tapi sudah. Jadi, bilang, saya beli minyak anda sudah. Siap. Beli pak. Eh, kau tidak. Piti kau beli dan nak orang itu nak masukkan kuih itu. Macam dia. Lama-lama dah berlaku gaya itu. Kalau batang dia, ini dah berlaku gaya. Dah. Siap kan? Baiklah ni, anda. Bung. Hari ini orang okey, orang langsung dah mati. Ya, saya tukar makan kek orang dah jangan kau. Jangan kek orang dah, tiga tu. Nak jadi mana tiga? Sedang duduk, tiga. Sedang lelok, tiga. Sedang kecil, tiga. Sedang mencil ulang, tiga. Sedang memanuang, tiga. Sedang hati mengurutut orang, tiga. Sedang berzikir, tiga. Alay. Tapi dah, anda dah hati. Sadang dah semayang. Hati. Sadang belum semayang. Hati. Nak hati sebenarnya. Jadi kerana kita kau calon mati. Capek-capek berlindung kepada Allah. Pak kau beri itu, Zat. Dalikan kita mulai bafihi mudan lil muttaqin. Demikian kita itu tidak ada ragu di dalamnya. Anak ragu itu kerana manusia yang tak ragu itu adalah manusia yang beriman, mana-mana beriman kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman dia mana-mana yakinnya. Eh, dia tanya orang di mak Allah tu. Nah, ustaz cari ni tu. Kau kalau nak cari tu di mak Allah tu, nak batamu, cara batamu cik mati ya, baru batamu ya Allah. Ini menangnya jawab ya. Boleh tanya orang, ustaz baca runya batamu ya Allah, mudah. Caranya lain yang mati. Aku dah cuti lah. Tapi baca runya batamu ya Allah masuk di dunia ke, ustaz. Ah, cara mudah. Acara. Rajin-rajin semayang. Rajin-rajin dan berjuang. Rajin-rajin awak berzikir. Rajin-rajin awak untuk bersatu rahmi. Jangan saling dendam. Yang memurang suam muka.
Baru nerelok je dorang. Ah, dah mulia dah. Ya? Mulai dari kini hilang. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil walad dalim. Ada yang mau jadi orang zalim? Ada yang mau jadi orang zalim? Zalim tu tahu nak kuat apa? Zalimun. Apa arti zalimun? Menyayang diri seorang, menyayang orang, mengatakan orang, menceritakan orang, segala orang. Menyayang? Tak. Kalau ceritakan orang, merancang lah orang. Tapi kalau menceritakan orang, sampai pagi tu nak merancang je lah. Bertahan mati mah. Tapi cuba menengah ceramah. Daya mabuk lah ya. Langsung kan buat terus mabuk ya. Kalau dari kecil mama ambil contoh Yusril, itu panah itu. Langsung dia meresap dirinya di dalam tu. Dia dengar. Masya Allah. Itu baru melindungi dulu. Kita capek-capek nanti ini. Lah, siap nak. Tu saya kata siap tu. Santar tu. Lah. Anu lah. Sampai lay taluk sampai jam 2. Kalau mak awak aja. Masuk tu. Dia pun lay-lay apa nak buat. Tunggu Yusril. Di sana. Di sagu. Itu tunggu Yusril. Apa ceramah dia awak nama itu ya? Dikaji ni kok, eh ustaz mengaji mana? Jadi kajian nombor. Nah, lanjut. Makanya supaya awak mampu berlindung kepada Allah. Alah hilang lah, baca balik. Supaya mampu bertemu Allah, awak berlindung kepada Allah. Apa kata Allah? Anzala ilaika anzala bumi ilmi wa maraikatahu yasyadu kafabilai syahir. Agar Allah yang diturunkan kepadamu, Allah menurunkan dengannya ilmu. Diturunkan perlindungan itu sesuai dengan ilmu. Kalau awak ingin minta lindung kepada Allah, butuh ilmu. Baca ilmunya, baraja ilmu agama, baraja tahan diri, baraja tahan emosi. Kau nak masuk setan. Ini tidak tahan. Ini setan dah tahan masa pipis lah. Ini kan tak ada tahanan. Kamu apa-apa? Bersih-bersih. Haa. Haa. Senang surang rancak, senang dua sana. Haa. Buat tahan diri tu. Tidak, sembahyang tak tertahan ceramah dan namun ceramah orang lagi maisha. Nah, apa kata Allah lanjutannya? Qaddallu dhalalan ba'id, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menghalang-halangi manusia berada di jalan Allah, maka dia akan termasuk orang-orang yang disesatkan, sangat sesat. Ha. Ada mah? Ada cuma sesat. Ada cuma sesat. Tulang sesat tu mah. Tulang sesat yang kira Allah. Dia nak mula sesat. Tak. Aku ni kecil ni tak di luar nama dia. Tak ada dah. Maka Allah sampaikan tu. Dia nak mula sesat. Tak sesat. Bagi tak? Dia kek bosat ni. Di luar. Hai, mari saya bertemu dia. Allah sampaikan surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Walaupun engkau nasihati mereka tersebut, di depanmu berkata, iya aku beriman kepadamu ya Allah, kepada Allahmu Muhammad. Tapi di luar itu, dia balik oleh. Gua beriman ke kawan-kawan, gua yakin ke kawan. Aku tak yakin dulu, Ustaz. Balik diri oleh. Balik diri ya. Diri oleh. Berarti, wau dah wala. Tidak. Pacalur kepada Allah. Buatlah Rasul. Silakan berbuat syirik kepada Allah, silakan. Silakan awak berbuat aniaya kalau pada diri awak, silakan. Silakan awak bergundiam, silakan awak berzina, silakan buatlah neraka kau sebenarnya, tapi jangan tinggalkan sumbah. Baca Ustaz. Inna salata tanha 'anil fahsai wal munkar wal bakr. Sesungguhnya solat itu mengejarkan perbuatan keji dari perbuatan buruk. Yang jauh, perbuatan buruk jauh, nan buruk jauh, nan baik am. Orang nan buat maksiat, suruhnya sembahyang sedene. Apa sedah?
Sama kan? Sama. Nah, bukti kamu buktikan. Sebab terbukti saja. Nima salat? Nima. Alhamdulillah. Ini tak pernah tinggal subuh. Nah ibu masih cakap lo, ini tak ada lo ya. Ini lantuk ini subuh masa di. Tak ada ya. Di rumah ada ya lah ya mak. Nanti ada lo masa di lah. Di rumah masa di mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti ada nyok, nanti imam nyok. Atau lo azan nyok, Pak. Kok masalah pelindung ya? Dia karena nombor dia aku dapat hidayah dari Allah. Dapat hidayah dari Allah. Tiga orang tinggal aku dapat hidayah kampung tu. Allah titipkan berbagai macam nikmat yang luar biasa kepada dia. Iku awak hidayah di mana saya pak? Dia nak jajah saya lah. Dah dulu kaya dia dah lah. Maka dia makan pula. Dia dulu pak dia. Dia nak jajah lah. Tak majah tu pak. Cara pak mainnya. Bila pak kasih mayang. Wih, masalah sembahyang tu kena kajian kamu lah. Jadi, tak baik dengan dia lah. Tidak? Tak perlu dia maji dia lah. Baik dia kalau ngajik kan. Yo, air mulai pajan. Rasan, tak tolkan lah kerja sembahyang tu sudah. Sembahyang mana boleh makan? Itu balen cak dia, Pak. Bila Pak ke sembahyang? Kini urus diri, Ang. Biar dia urus diri, sudah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih, ketika ada yang menyatakan urus diri yang sudah jangan dangar kecil dan itu akan mendapatkan laknat dari Allah dan dari itu. Ngene dia kan urus diri yang sudah, jangan urus diri yang sudah. Itu tak boleh dah. Itu lagu Iwan Fals tu. Urus dirimu sendiri. Ya tu dah ya. Urus dirimu sendiri. Alah, tadi guru gua mengaji kadang-kadang ada datang lagi dia. Dia capek tadi dia. Bapak ibu yang terima kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Terus satu berlindung saja dulu mengaji. Berlindung tu dia bukan risiko. Berlindung tu risiko langsung lah. Di hati, di batin, baru dicerna dengan mun. Muncul, baru dianalisa dengan pantun. Tak, baru dilaksanakan dengan mata tubuh. Tak. Itu tandonya nikmat Allah di kota Makmur. Nama? Ya Mama Mbok kaya itu. Nah. Kaya tadi? Katiko. Katiko Allah benar-benar merindung kepada Allah. Maka Allah akan dakik lebih dakik kepada Allah. Tetapi kalau katiko kita jauh dari Allah, yang baru Allah akan dakik. Dia nak kek lah. Dia lagi dia Allah gini. Kau pengen piti, dia lagi piti dia Allah gini. Kau pengen kayu, dia lagi dia Allah kayu gini. Tapi cuma di dunia. Dia kira ada apa-apa tu. Dunia awak didapain nampak dia Allah. Kerana Allah yang pengen. Dinampakan dia Allah basu awak tu. Dapat bala dan cana. Cuba lah saya sekali, tak percaya. Sembayang kau banyak ada yang buat, saya lah. Tuan percaya, kau baik sembayang ni. Nak sembayang, baik cuba sembayang dulu. Tidak semayang ya, tidak pernah semayang, tidak pernah wudhu, itu baik, terus sekali semayang, ya semayang itu ya.